Bupati Lamongan Yuhronur Effendi menghadiri pelantikan wanita LDII masa bakti 2021-2026 di Gedung Sabadiaksa Lamongan. Menurutnya, ibu yang hebat akan menciptakan generasi yang hebat. Dalam kesempatan itu, Yuhronur mengatakan organisasi ini akan seiring dengan program Pemkab Lamongan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak atau PPPA. Program tersebut salah satunya menciptakan kemandirian ekonomi untuk para wanita. Menurutnya, perempuan memiliki andil besar dalam kemandirian ekonomi, terutama kemandirian keluarga. Kita bisa menciptakan keluarga-keluarga yang bagus, yang hebat, untuk menciptakan generasi-generasi yang hebat. Ia menambahkan, Pemkab Lamongan juga memiliki program Sekolah Orang Tua Hebat yang dapat disinergikan dengan program kerja wanita LDII. Ia berharap wanita LDII dapat berkontribusi nyata di tengah masyarakat agar yang menjadi tujuan bersama bisa tercapai. Dalam kesempatan yang sama, anggota Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga DPP LDII, Ida Royani mengapresiasi DPD LDII Lamongan yang telah membentuk wanita LDII. Ia mengingatkan para perempuan harus ikut andil dalam pembangunan bangsa. Dari organisasi wanita LDII ini untuk jadi role model untuk kemana? Ke daerah-daerah lain. Jadi kalian ini lebih semangat, lebih banyak punya ide-ide apa yang terbaik ya. Di situ di ini kan diutarakan sendiri untuk role model seluruh Indonesia aja untuk yang lain. Mungkin dengan adanya di sini akan lebih banyak lagi. Sementara itu, Ketua Terpilih Wanita LDII, Lastri mengapresiasi dukungan Pemkab Lamongan dalam pelaksanaan pelantikan. Ia meminta arahan agar pengurus wanita LDII dapat mengemban amanah dengan baik dan dapat bersinergi dengan Pemkab Lamongan mewujudkan keluarga hebat dan mandiri. Klik like jika menyukai video ini. Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.